like a Hellcat. Masih ingat sama saya? Itu yang kemarin kita ke Bromo. Sekarang saya punya ini, Mas. BRV. Oh, iya. Ingat Bang Deso. Iya, benar. Tahun lalu ini Bang Deso. Kamu mau kemana? Mau ikutan gua sambil nyobain BRV? Oke. Ada tas cewek nih. Nakal lu ya? Mas siapa nih? Gile. Bentang-bentang mobilnya luas, main bawa-bawa cewek aja. Halo sayang, sorry ya aku tadi telat, umumnya ngantri. Mas, jangan ngurus dulu, ini tas istri saya. Nih, ma, kenalin dong. Halo, aku Linda. Wong Deso, istrinya cantik banget. Bisa aja milihnya. Di Bali sekarang tuh mas. Terus iya. Kenapa mobilnya BRV? Bukannya kemarin HRV udah sampai kepincut-pincut. Sekarang saya sudah berkeluarga mas. Anak saya 2. Pas kalau kita naik BRV, istri di depan, anak 2 di belakang. Selain itu bagasi di belakang luas mas bro. Gua pulang kampung nih, belakang penuh barang buat oleh-oleh. Iya gak mah? Iya sayang. Aku juga betah lama-lama diam di mobil. Soalnya ada fitur nano E, jadi kulit aku gak kering. Iya kan pak? Tapi jangan deket-deket gitu kali. Deso kamu mama. Tapi tetap cantik kan, Pak? Apa? Mas bro, BRV ini walaupun mobil keluarga, cocok juga buat mereka yang berani. Kayak gue, Mas bro. Oh, bukti.